Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Semoga kakak-kakak semua, teman-teman hebat semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, di hari pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita melakukan pembelajaran, semoga kakak-kakak sudah berikrar, sudah sholat duha, sudah sarapan, dan sudah murojaah. Dan tentunya tidak lupa sebelum belajar kita berdoa, ya kak ya. Baik teman-teman hebat, kita akan mulai pembelajarannya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu adalah makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kenapa? Karena mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk membantu kita, saling melengkapi kebutuhan kita. Maka kita harus syukuri dan menjaganya. Selanjutnya, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Yang pertama, bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Begitu ya kak ya? Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Selanjutnya kita dengarkan atau simak lagu kupu-kupu yang lucu.